بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Kita sambung surah An-Nisa ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Baik, kita lihat ayat yang ke-60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakkamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dalalan ba'ida
Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang berkata bahawa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum daripada engkau, padahal mereka meminta hukum kepada Taurat, sedang mereka sudah diperintah supaya jangan percaya kepada Taurat. Dan inginlah syaitan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Baik, ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul, ra'aital munafiqin, kamu akan melihat orang-orang munafik, yasudduna 'anka sududa, mereka berpaling daripada engkau dengan sebenar-benar berpaling. Fakaifa idza asabatuhum musibah, maka betapalah halnya apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, bima qaddamat aydihim, lantaran perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepada engkau lalu bersumpah demi Allah, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, maksud kami tidak lain hanyalah untuk kebaikan dan perdamaian. Demi Allah, sanggup sumpah pula. Ulaikal ladzina ya'lamullah, mereka adalah orang-orang yang telah diketahui oleh Allah, ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah daripada mereka. Wa'izhum, dan katakanlah kepada mereka, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dengan kata-kata yang qawlan baligha, kata-kata yang memberi bekas kepada mereka. Ayat 60 sampailah ayat yang ke-63. Baik, kita lihat tafsiran dalam tafsir Al-Azhar ayat yang ke-60. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah berkata bahawa mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum kepada engkau, padahal mereka meminta hukum kepada Taurat, sedang mereka sudah diperintah supaya jangan percaya kepada Taurat. Kita dah baca dulu apa itu makna Taurat, yang lain daripada jalan Allah dan Rasul, maka itu nama dia jalan Taurat, lain daripada perintah Allah, lain daripada hukum Allah. Maka kita ambil dia, maka jalan yang kita ambil tadi itu namanya Taurat. Dia ada dua perkataan, nama dia Jibti dan Taurat. Jibti wat Taurat, kita baca dah 2-3 bulan lepas, cuma lupa lah. Kak Song ingat lagi? Kak Song tak ingat dah, kunci kereta pun lupa, tambah nak ingat Jibti menatang apa. Jibti apa? Kalau Najib tahulah, Jibti tak tahulah. Dalam ayat-ayat yang lalu telah diterangkan kesalahan orang-orang yang diberi kitab. Mereka percaya kepada Jibti wa Tawud. Kemudian telah datang pula perintah supaya menunaikan amanat kepada ahlinya dan berlaku adil dalam menjatuhkan hukum kepada sesama manusia. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya datang perintah Allah supaya taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Masuk ayat 60 menerangkan lagi celaan kepada orang yang beriman separuh-separuh. Mai semayang beriman, mai hukum hudud tak beriman, mai puasa beriman,
Mai suruh tutup aurat, tak mau. Umrah 21 kali. Balik, rambut duk bogel juga. Sebab siapa yang pergi umrah hari tu bertudung kemas kan? Bila balik, tak bertudung pula. Ha, ini nama dia iman separuh-separuh. Iman tu makna percaya. Percaya separuh-separuh. Sedangkan Allah dah kata, masuklah ke dalam Islam secara seluruhnya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Keseluruhannya. Sebab tu kita sebut dalam sembahyang, wa ana minal muslimin. Dan aku ni orang Islam. Islam tu maknanya tunduk, patuh, menyerah diri kepada hukum Allah Ta'ala. Itu nama dia Islam. Kalau ada hukum yang kita patuh, ada hukum yang kita tak berapa nak patuh, maka belum lagi dipanggil iman dan Islam yang sempurna. Nama dia apa? Iman separuh-separuh. Islam separuh-separuh. Sampai Allah tanya dalam Quran, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apa patut kamu ni percaya pada Al-Quran setengah dan kamu tolak lagi setengah yang lain? Okey. Kita percaya bahawa Al-Quran itu benar. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat kita minta tolong. Bila mai sakit, jumpa Tok Bomoh. Jumpa Tok Pawang. Bila mai sakit, percaya pada doktor. Lebih daripada percaya pada Allah. Saya ni serah pada doktor lah. Buatlah yang terbaik. Apa-apa saya serah pada doktor lah. Mana Tuhan? Mana hal letak pada Tuhan? Oh, salah saya ni tak makan ubat doktor ni, mampuslah saya. Apa itu dia lebih berkuasa pada Allah ubat tu. Nah, ini yang kata sekejap beriman, sekejap tak beriman. Baik, kemudian. Mereka mengaku beriman kepada Allah. Percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Percaya Al-Quran, percaya. Percaya juga kepada yang diturunkan sebelum Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur. Percaya. Ya, kita rasa cukup tak seronok bila orang panggil Nabi Muhammad ni Muhammad ya. Rasa lemah perut rasa. Nabi Muhammad bukan kawan kita. Kalau kita panggil Ustaz, Ustaz Kazim, Ustaz Wadi, tiba-tiba mai ke Nabi Muhammad, panggil Muhammad. Ingat kawan hang lah. Panggil Nabi dengan Muhammad, Muhammad ni. Percaya kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Bubuhlah Nabi Muhammad. Jadi walaupun dia tak tulis Nabi Muhammad, kita yang baca ni, bubuhlah, letaklah, sebutlah Nabi Muhammad. Bagus lagi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang telah mengakui percaya kepada kitab, baik Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Maka orang yang percaya macam ni dipanggil sebagai orang Islam. Tetapi ganjil sekali, pelik sekali, dia mengakui percaya kepada undang-undang Tuhan yang diturunkan kepada Nabi. Tetapi apabila mereka meminta hukum, mereka datang kepada taghut. Bila datang undang-undang, kita pakai yang lain. Yang ni tak sesuai. Islam tak sesuai. Sebab apa? Sebab kami ni masyarakat berbilang bangsa dan agama. Jadi kita ni Islam. Dia orang tidak Islam, macam mana kita nak membuat rang undang-undang Islam? Oh, gitu pula. Jadi tak sesuai lah. Tak sesuai. Yang sesuai apa? Kita ambil British law, common law. Ini lebih sesuai. Habis itu, kita ni agama British kan? Yang nak ikut British tu? Atau British nikah yang buatkan bumi ni? British nikah ya, jadikan alam, jadikan Malaysia? Dah, habis itu kenapa tak ikut yang tuan yang membuat dunia?
yang buat orang Melayu, yang mencipta orang Cina, orang India, termasuk orang British. Tuhan itulah yang kita kena ikut. Dak. 6 kali dak. Maka matilah dia dalam beranggapan bahawa hukum Allah tak sesuai. Masuk dalam kubur. Membawa satu pegangan. Undang-undang Islam tak sesuai di zaman sekarang. Agak-agak apa yang dia nak jawab pada malaikat? Bila malaikat tanya, ma kita buka. Apa kitab kau? Dak. Boleh jawab? Dia macam ni, di Malaysia dulu dia ada kaum banyak. Bangla lah, apa, Nepal lah. Jadi kalau kita hukum mengikut kitab, jadi tak sesuai. Agak-agak boleh lepas tak dengan malaikat muka nakir? Boleh tak guna alasan tu? Dia pasal parlimen tak lulus. Pasal apa tak lulus? Ha, jawab. Kita ni nak mati, nak mengadap Tuhan. Dah tahu dah Tuhan akan tanya macam tu. Buat persiapan elok-elok. Buangkan tanggapan dalam hati kita ni peraturan Allah tidak sesuai. Buang. Peraturan Allah lah yang paling sesuai. Baik kepada orang Islam maupun kepada bukan Islam. Kemudian, tegasnya mereka tinggalkan peraturan Allah dan mereka pakai peraturan atau undang-undang buatan manusia yang berlaku sewenang-wenangnya. Kita tengok dalam cerita apa Labu-Labi ni. Pi Ramli sebut undang-undang. Kan Pi Ramli berlaku mimpi jadi lawyer dengan dari magistrate dengan doktor. Oh, tuan doktor. Macam mana dengan keadaan doktor sekarang? Well, kata Labu tu. Sekarang ini rakyat ramai yang sakit-sakit. Okay, tengok-tengok datang waiter. Hai, mukanya macam Haji Bakil. Gitu dia. Saya belum pergi haji lagi. Kata Haji Bakil pula. Itu cerita dia undang-undang. Gitu dia. Baik, sekarang ini orang mengikut undang-undang ciptaan manusia. Dia bukan nak ikut undang-undang ya Allah turun. Semayang ikut. Saya nak semayang Zuhur tak tukar. Zuhur saya nak buat waktu subuh. Subuh nanti saya niat waktu Zuhur. Tak boleh. Dah tetap dah Zuhur, subuh. Saya cadang ustaz nak puasa Ramadan bulan depan. Sempena bulan Safar. Habis tu Ramadan kan saya berniaga. Takut tak sempat nak puasa kan. Jadi saya puasa awal-awal dah, cuk awal-awal. Macam mana saya cuk parking dekat rumah flat rumah saya tu. Okay, saya cuk siap-siap. Boleh ke? Boleh kot sebab saya berniaga kuih bulan Ramadan. Tak boleh puasa dalam bulan Ramadan. Oh, kalau yang itu kau ikut Quran. Allah kata yang mencuri potong tangan. Tak. 6 kali tak. Kalau semua orang kudung tangan, siapa yang nak kerja? Kita tak boleh nak potong tangan orang. Kita hari ni, kita apa nama, kerjanya nak menghukum orang. Kalau semua kita potong tangan, nanti kita nak makan apa? Sup tangan. Tuan-tuan ingat tak dia punya dialog dia? Yang mana lupa-lupa, yang mana ingat-ingat. Bila kita kata, bila nak laksana hudud? Islam bukan zalim. Ada yang kata, bila tak buat hudud, kunun apa? Dah Allah kata potong tangan. Potong tangan. Bila sekali potong, orang tak berani dah. Bukan semuanya mencuri. Nak potong satu negara. Harta kita selamat, kereta kita tak kena pecah, rumah kita tak kena selongkar, pejabat kita tak kena curi. Duit selamat, tak ada siapa nak rasuah sebab gantinya ialah tangan. Siapa lagi yang nak mencuri? Serupalah Allah kata, orang yang zina ni, sebat dia.
Siapa lagi nak berzina? Nak 100 kali kan nak berzina? Tak mau. Api menikah lah elok. Dia tak boleh nak sebab orang. Matilah orang tu. Dia petikai pula yang Tuhan punya hukum. Tak mau dia. Habis tu kita nak pakai apa? Kita denda sudahlah. Mudah-mudahan dia insaf. Kita penjara sudahlah. Mudah-mudahan dia sedar. Habis tu yang Tuhan punya, dia tak sesuai. Kalau hang kata tak sesuai, sebab undang-undang ni, dia kata negara kita ni ada orang bukan Islam, laksanakanlah pada orang Islam. Laksanakan. Tak adil lah. Orang bukan Islam tak kena, kita je kena. Tak adil. Tak. Kalau sama-sama mereka, biar ambil mereka. Kalau orang kafir berzina dengan kafir, biar. Orang Islam berzina dengan orang Islam, kena. Orang Islam berzina dengan orang kafir, dua-dua kena. Sebab siapa yang hampir kacau orang Islam, siapa? Faham? Itu keedah dia. Selesai masalah. Kita buat undang-undang qisas sama-sama kita. Bunuh, balas, bunuh. Sekarang cuba tuan-tuan tengok, bunuh ni jadi murah nyawa ni. Campak anak, mati anak. Sekejap lagi dia bunuh diri pula. Dia sembelih anak dia. Dia melemahkan anak dia dengan asap. Duduk dalam kereta, buh exhaust, start enjin, exhaust masuk dalam kereta. 2 jam, mampus dalam kereta. Bunuh diri, membunuh. Okey, kalau kamu bunuh dia, kamu didapati bersalah, hukum dia, bunuh balik. Bukannya penjara. Kalau keluarga dia maafkan, bayar diat unta. Jadi kalau orang bukan Islam, membunuh orang bukan Islam, orang tak kena hudud. Pasal tak Islam. Tapi terpulang kepada ahli keluarga, nak pilih undang apa? Pertama, penjara 25 tahun. Kedua, denda 100 ribu. Ketiga, dihukum bunuh sampai mati. Agak-agak keluarga yang tak Islam tadi, dia pilih undang-undang mana? Bila anak dia kena bunuh, agak-agak dia pilih undang-undang yang pertama ke, dua ke, ketiga. Dia mau ambil undang-undang yang ketiga. Bunuh, lawannya bunuh. Jadi di mana yang kata orang Islam tak, orang bukan Islam tak mau? Yang tak maunya kamu. Kamu kaitkan orang bukan Islam tak mau kepada undang-undang Allah, padahal yang tak maunya kamu tidak memberi penjelasan yang betul kepada orang bukan Islam tentang hukum. Maka mereka pun mengikut kepahaman mereka masing-masing tentang hukum hudud. Okey. Gaduh kucing. Merebut bini apa. Dan kata dia lagi, padahal sudah nyata bahawa Tuhan memerintahkan bahawa taghut tidak boleh diikut. Nampak? Tu saya ikut. Kalau tidak, kamu tak aman. Macam sekarang ni, tak aman sungguh. Tanam nenah. Setahun tunggu nenah tau. Nenah ni sekali berbuah setahun. Nak tumbuh lah. Tak makan 12 bulan. Selepas tu baru boleh jual. Bayangkan petani yang duk tanam nenah tu nak bisnes apa. Elok dah berbuah nenah elok, orang curi pula. Apa rasa pada petani? Ha? Cuba rasa apa? Akak-akak ni duk berumah, berkembang tengah-tengah hari, tengok TV, hangat, terlentang ruang tamu. Lompat dek pagar perompak masuk di ragutnya barang mah kita. Diikatnya kita, diambil barang mah, diselongkar tin milo. Sebab dia tahu opah ni simpan dalam tin milo. Dapat dekat dia segenggam. Mencuri. Tanya pada opah ni, kalau dapat pencuri ni, opah nak buat apa? Opah nak kahwin dengan dia. Kata betul upah ni.
Opah takkan jawab macam itu. Kalau dapat, aku potong tangan dia. Jarang orang bila ditanya, kalau aku dapat pencuri ni, aku penjarakan dia 5 tahun. Jarang. Tanya pada orang yang kena simbah cuka, muka ni habis relai, muka ni hancur, mata buta. Tanya pada dia, siapa yang simbah? Laki-laki tu duk mengorak saya, saya tak layan. Dia duk mengorak saya tak layan. Satu hari saya tunggu bas, dia simbah dengan cuka. Sekarang dah 6 tahun sakitnya, mata tak nampak, pedih tiap-tiap hari. Habis tu yang tukang simbah tu dapat tangkap, dapat masuk penjara 2 tahun. Dengar cerita dah bebas dah. Agak-agak 2 tahun dalam penjara tu makan free. Makan free, dobi free, air free, elektrik free. Tukang masak ada, tukang kejut ada. Dia tidur malam-malam tu, tukang jaga pun ada. Nah, tukang jaga dia tidur dalam penjara pun ada. Tukang jaga tak tidur, pakai uniform duduk berjalan. Depa lena tidur. Yang makcik ni kena simbah cuka ni, 6 tahun dah tak boleh tidur. Aduh, pedih. 6 tahun duduk berulang ke hospital. Kena makan ubat 24 jam. Sepatutnya bila kamu simbah dia dengan cuka, simbah balik dia dengan cuka. Baru betul. Tu nama dia qisas. Balas balik. Buat. Kamu potong hidung dia. Potong balik hidung kamu. Ada orang yang potong telinga isteri dia. Potong balik telinga. Ustaz, macam isteri potong hak anu suami dia, nak potong apa pula ustaz? Ha, tu lagu mana cerita pula, orang perempuan tak ada. Tak apa, bawa cerita tu dulu, baru kita cerita hukum dia. Dan inilah syaitan hendak menyesatkan mereka. Sesat yang sejauh-jauhnya. Itulah kerja setan. Kerja setan ialah nak bagi kita sesat. Yang orang sesat dah tu memang sesat dah. Dan orang hak tak berupa nak sesat ni pun, dia rasa apa pula? Oh, syaitan bukannya. Dia tengok kita ni semayang tak boleh kacau. Dia tu mayamnya orang. Doa syaitan lagi ramai datang. Dia tengok kita ni tiap-tiap pagi main mengaji. Heret segala beg berkilo-kilo. Ini semua kaki mengaji ni tak boleh kacau ni. Tak lah. Setan bukan macam itu. Okey, setan kerja dia nak bagi kita sesat. Bila kita sembahyang, dia main bisik, dia main kacau kita. Jaga-jaga tu. Kak leha tengok. Main lelok sikit. Kan? Kita pun sembahyang, bisik kat telinga. Ha, baru depa tahu kamu pakai telekung Khadijah. Ha, baru depa tahu telekung siapa? Ha, nampak setan tu. Okey, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Setan mai bisik kita. Sebaik kamu datang. Kalau tak ada, tak ada siapa datang sembahyang. Maka itu nama dia setan. Setan bukannya baik, setan tu adalah jahat. Maka lawanlah dia dengan sebetul-betul lawan. Ini tidak manusia yang seagama tu kawan kita. Yang tu pula dilawan sehabis-habis lawan. Yang satu akidah, yang satu aliran, bersaudara sesama Islam. Yang tu pula kerja dia untuk bergaduh siang malam. Keinginan syaitan ialah supaya orang itu jangan bulat-bulat percaya kepada Allah. Ini keinginan syaitan. Percaya pada benda lain. Saya dah minta lama dah doa saya, tak dapat-dapat. Saya jumpa dengan Tok Sami tu, dapat dah anak. Habis tu? Tapi masa Tok Sami tu minta tu, nazar lah dengan dia. Kalau dapat anak, kena bawa wil-wil. Kena bawa wil-wil tu. So, ini nak tanya ustaz ni. Saya dah nazar dengan dia dah. Syarat dia dapat anak mesti bawa wil-wil. Jadi nak bawa lah.
Saya tanya dia, abang dapat anak ni Allah bagi ke will bagi? Allah. Kalau kita tak payah buat, tapi dah nazar dah ustaz. Bukan semua nazar kena ikut. Kenapa abang tak nazar kalau dapat anak nak terjun kandang boya? Ni kan macam itu, bukan semua nazar kita kena buat. Ada sampai tahap macam itu. Punya nak pada anak. Allah bagi, bagi, tak bagi sudah. Padah dengan muak mentua tu pun. Bila nak beranak ya? Nibuk tanya. Datang jiran pula. Kamu tak beranak lagi sebelum ya? Berapa tahun kamu kahwin sebelum? Ada lima. Kamu tak ada anak ya? Orang jiran sebelah ni. Si Intan tu ngandung lagi anak aku tu tadi. Dia tension. Pergi ke pejabat, kau lainlah som. Kau tak ada anak. Aku ni ha nak hantar anak, nak ambil anak kau, senanglah. Oh duk kutuk ya. Mai hak mulut gatal, laser punya mulut, kau mandu tu. Maka tekanan demi tekanan, nak dapat anak tak dapat-dapat, usaha tak dapat-dapat, tak dapat usaha cara jalan halal, dia usaha jalan haram. Ha, ini dah jalan haram tadi ni. Bila jalan haram, Allah test dia. Ambil nak sangat sekarang, kamu ingat, siapa yang bagi anak pada kamu? Maka jangan yakin, setan ni kata, jangan yakin bahawa peraturan Allah adalah sumber telaga daripada segala peraturan. Setan duk hasut kita. Jangan duk pakai undang-undang Islam. Sampai mati. Hari ni tuan-tuan tak mau percaya pada hudud ni sebab apa? Tuan-tuan percaya tak pada Quran ni atau percaya cakap siapa? Undang-undang Islam ni tak sesuai. Kak Sum dengar undang-undang Allah ni tak sesuai pada daripada mana Kak Sum dengar Kak Sum? Tak tahu. Dari orang politik. Tak. Orang politik yang duk cakap. Tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Depa yang duk cakap. Daripada dulu lagi. Maka kita pun ikut cakap depa. Ada pula ustaz-ustaz yang kata, pakai undang-undang hudud. Kena pakai. Kita akan laksanakan. Oi, semangat. Bila dah dapat kuasa, sebut pun tidak sekarang ni. Tak dilaksanakan pula. Yang arak masih dijual atas kapal terbang. Yang pramugari nak tutup aurat tak boleh. Suarakan, cakap. Takkan kita nak jadi macam manis pun. Pip cakap, cakaplah bodoh. Tuan terus saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Aduh, kenapa kecil-kecil dulu kau tak mampu? Dah tua-tua menyusahkan orang. Get up! Kata dia. Sakit jantung, Direktur Ahmad Nispu. Cakaplah. Kita minta kerajaan mewajibkan semua pramugari menutup aurat. Depa pun tentu ingat suka ke pramugari itu pakai skirt. Tentu ingat dia pun suka. Duk tengok poha siang malam. Tambah pula poha tu pula ada kudir kurap lagi, dia pun tak suka. Dia pun tak suka. Tapi nak buat macam mana? Peraturan. Cakaplah. Kita memberi tempoh kepada syarikat-syarikat kilang arak untuk menghentikan operasi. Bermula pada 2024. Kan senang. Dan kilang arak tadi boleh beroperasi memproses minuman air mineral. Kilang yang sama tung saja tukar lain, ganti tung halai. Boleh buat undang-undang. Tapi kita buat undang-undang yang lain-lain kita buat dahulu. Okey, banyak benda hak tak penting kita buat. Yang Allah larang tu dianggap tak penting, bayangkan. Yang Allah punya perintah tu daripada merdeka tahun 57 sampai sekarang ni dianggap tak penting.
Bayangkan, nak jawab apa depan Tuhan? Kita duduk semeja pula dengan orang yang minum arak. Dengan rasa tak salah, kita ni buka peti ais di kedai serba nikah, sebelah air yang kita beli tu ada botol arak. Minuman yang Allah kata haram. Ni dia tuan-tuan. Kau nak masuk syurga tapi kau tak benci pada benda yang Allah kata haram. Kau suka pula. Suka pula. Jawab dengan Tuhan. Sedang hukum-hukum buatan manusia, kalau tidak bersumber daripada peraturan Allah, adalah membawa sesat bagi si pengikutnya. Semalam saya sebutlah surah Ibrahim ayat 1. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nas ila zulumati minan nur. Minan zulumati ila nur. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu untuk mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Selagi mana awak tak ikut Quran, selagi itulah awak berada dalam keadaan kegelapan. Ikut Quran tu baru cerah. Selagi mana awak tak ikut Quran, awak gelap. Hari ni gelap. Anak kerja bomba nak pergi padam api, orang bunuh, orang pijak, orang tumbuk, orang tendang. Sampai sekarang senyap. Siapa yang bunuh? Tutup, tak tahu. Senyap-senyap. Nak kencing ke? Dah suruh diam. Nampak? Gelap lah tu. Bayangkan anak tuan-tuan jadi macam itu. Suami jadi macam itu. Dibunuh dan tak ada pembelaan. Apa nak jadi pada kita? Budak 8 tahun dirogol. Mati budak tu. Campak dalam beg, tinggal tepi jalan. Budak kecil perempuan dicolek, dirogol. Buh dalam beg. Kita pun tengok beg ni apa menantang apa. Rupanya budak dalam beg tu. Itu nama dia kegelapan. Bayangkan anak kita. Dan bayangkan kalau kita jadi budak, betapa terseksanya hidup dia. Itulah nama dia kegelapan. Maka Allah Ta'ala ni dia turunkan Quran supaya semua jadi cerah, bersinar, bercahaya, dapat hak masing-masing. Memang keinginan syaitan supaya jiwa seseorang menjadi belah, porak-peranda. Mengaku beriman kepada Tuhan dalam separuh hati, tetapi mengingkari Tuhan dalam banyak perkara yang lain. Memang setan macam itu. Mari hukum-hukum yang ni, bani ni. Tapi mari tutung aurat dengan rambut kuning, rambut perang. Pakai spek mata besar pula. Siapa you all nak surai tudung? Apa-apa hak you nak surai pakai tudung-tudung ni? Apa hak you? Woi garangnya. Ustaz pun terkejut, lari balik, ustaz takut. Woi garang gila dengan badan sador dia. Cabi dia. Mencabar pula hukum menutup aurat. Woi garang. Tak apalah. Garang dengan ustaz tak apa. Esok garang dengan malaikat. Yang tak pernah senyum. Biru, hitam, gagah. Cakap dengan malaikat tu. Kan dalam kitab dia sebut malaikat muka nakir ni biru kehitaman. Kita sebut apa? Blue black. Macam tu punya cengeng, garang. Jawab dengan dia. Tengkinglah dia. Kalau kamu rajin, saman dia. Sebab hari ni kalau kita cakap, saman you. Saman you. Jumpa dekat kot. Jumpa kot. Cakap saman malaikat. Bila kita kata tutup aurat wajib, apa hak you? You siapa ya nak suruh orang tutup aurat? Kita nak tolong. Tolong cakap. Kalau tak mau dengar tak apa.
bukan tanggungjawab kita, dah selesai. Baik, dia kata apa? Mengakui umat Muhammad dalam ibadat tetapi mengingkari peraturan Nabi Muhammad di dalam pergaulan. Empat. Buat haji terima, hantar mak ke KLIA. Mana? Hantar mak ai buat haji. Gitu. Pergi pakej ke? Pergi tamu haji. Ha, tapi sampai di sana mak susah lah kan yang buat. Yelah, mak ai pun dah tua kan. Tak apalah, hantar mak ai pergi haji. Dia pun balik koma. Tapi dalam bab lain, pakwa dia duduk tunggu dalam kereta. Mak dia dah pergi ke? Dah. Okey, jom kita kelab. Masuk dalam kelab malam, nyanyi nonang 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 menari. Mak pergi haji, dia hantar. Lepas dia hantar mak dia, dia pergi kelab malam pula. Yang ni tak boleh. Ini hak I, privacy I. I dah besar lah, I tahu lah buruk-buruk, baik-buruk. Dia marah kita pula. Yang tadi bab haji kau terima, bab merendah lain pula engkau buat. Bila kita kata jangan, tak boleh, apa hak you ya nak serbu kelab malam ni? Apa hak you? Dia marah pula, pengak kuasa habis serbu. Ustaz Jawi ke Jawa ke, kejut beruk semua. Desaman pula. Masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang ada yang memandang bahawa agama hanyalah hubungan peribadi setiap individu dengan Tuhan. Adapun jika mengenai hukum atau muamalat, tidak perlu tunduk pada Allah dan tidak salah melanggar kehendak Allah. Maka banyaklah kita hari ini laki-laki pakai gelang, pakai rantai, yang perempuan pula bertindik di pusat, bertindik di lidah, jelai-jelai lidah, subang kat jelai lidah. Macam mana cerita ni? Ini hak ai, ini fashion. Bila kita kata tak boleh kamu buat fashion-fashion catwalk-catwalk ni, jalan tersengguk, terlengguk-terlengguk depan orang ramai, terbelah semua. Ini kerjaya I, profession I. Apa hak you? Inilah pendapatan I. Oi, yang tadi kamu terima bab hukum, tapi kamu tak terima bab ni bersepa. Ini nama dia Torut. Setan nak bagi kamu sesat. Tudung ni labuh pergi ke pusat. Masya Allah, tasbih ni meleret. Ini besarnya tasbih. Subhanallah, subhanallah. Rajinnya hajar, alhamdulillah. Allah bagi hidayah. Cuba tengok kat Sum, tasbih di muka. Masya Allah, bukan di tangan dah, di muka tu ada tasbih. Nampak dah kat Upacik, bukan saya bohong, nampak kat Sum. Nampak tu, itu zikir gitu lho. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah punya baiknya. Celak hitam, tapi tak boleh angkat mata punya berat celak. Balik-balik rumah, Abang Haji dia beritahu, aku dah menikah semalam seorang lagi. Semalam abang dah menikah lagi seorang. Tasbih tu dia buka. Nampak boleh. Jantan tak guna. Dia kejar suami dia. Dia masuk persatuan, tak suka berpoligami. Padahal hukum poligami tu Allah bagi. Yang mampu silakan. Hak tak mampu macam Ustaz Ahmad, diam. Bukan orang segak ni mampu semua. Kan? Ada yang segak macam Ustaz Ahmad tapi tak mampu dia. Ada dia diam. Tapi kalau dia mampu, kaya raya, jutawan, duit berlambak,
nikah lah pi tolong janda anak 5 tu. Janda anak 8 hak laki accident pi tolong. Pi bantu puak-puak ni. Tapi rupa ramai yang bantah hukum poligami. Tak adil lah, zalim lah, tak sesuai lah. Hang kata zalim ni perintah siapa? Perintah Allah. Tu dia sejumpa satu isteri ni. Suami dia menikah 4. 4 isteri dia. 2 isteri dia, dia Minang. 2 madu dia. Nombor 2 dia Minang. Nombor 3 dia Minang untuk suami dia. Suami jenis Paul tau. Pak Hogan ke apa ke? Power root ke? Power Rangers tak tahu. Saya tanya dia, kak, macam mana kak bagi dia kata, Allah Ustaz, oh, dunia ya. Kak target akhirat. Dia nak nikah apa-apa aku suka dia. Yang kak nampak akhirat. Tak lama lagi nak mati, aku suka dia lah dia nikah. Hak nombor 2, kak minah, dia nak kak pi. Nombor 3 macam tu juga. Baik dengan semua. Baik tak ada apa. Raya-raya apa semua. Gambar ramai-ramai. Family day semua ada. Oh, bagus. Ui. Kalau kita tengok. Duk kalau sajalah kita. Tengok dia. Tak pernah faham-faham. Tak faham sudah. Cuba tengok tuan-tuan. Berapa ramai yang berpisau. Berbomoh. Berapa ramai yang jumpa saya ni. Mengadu lelaki menikah lain. Ustaz tolong bagi bercerai. Ustaz tolong jampi ni gambar perempuan ni, gambar betina dia sebut perempuan ni, betina ni jahat lagi, betina garik kata dia. Ha, betina ni lah yang dok kacau laki orang. Ustaz bagi sikit suami saya tu, bagi benci kat dia. Tu bukan kerja saya kau. Dah depan nikah, biarlah dia orang. Tolong dia orang lah betulkan masjid dia orang. Kalau ada bocor, tampal lah. Kalau dia retak, plaster lain. Yang kita nak bagi roboh siapa. Jadi ini semayang terima, tapi hukum yang tu tak terima. Itulah yang paling banyak dalam banyak-banyak hukum tu. Itulah yang orang perempuan tolak. Hukum hudud terima, qisas terima, faraid terima. Mai hukum nikah 2 now. Oi. Nahi. Kabi nahi. Tak boleh. Tuhan kata harus. Oh, yang ni awak nak ikut Tuhan. Yang ni awak nak ikut sunnah Nabi. Oh, dia marah. Pergi serang perempuan tu di pejabat. Apa lagi? Tarik rambut lah. Orang perempuan bergaduh kan tarik rambut. Yang tukar rakam lagi banyak daripada tukar lerai. Serang. Masa tu hilang malu lah. Malu dah perempuan tu hilang lah. Menjerit-jerit. Laki ni jenuh tahan. Malu ke orang. Apa syut-syut kata dia. Aduh. Itulah dia. Apabila setan dah menguasai kita. Dia jadi satu malu jadi hilang. Iman jadi tercabut. Kemudian. Kalau kita sayang pada Allah Ta'ala. Aku, kau nak nikah lain. Kau nikah. Aku ada Tuhan aku. Lega malam-malam kau tak ada. Boleh aku dengan Tuhan. Ada juga perempuan jenis tu. Dia marah suami dia kahwin 25 tahun senyap. Tak bagi tahu dia. Bila dia tahu, dia marah. Sampai hati abang tipu saya. 25 tahun. Abang tipu saya. Dah. Benda dah jadi dah. Dah abang keluar. Abang pergi rumah dia. Sebab selama ni setiap malam dengan dia. Sebab tu dia tak sangka suami dia nikah lain. Abang tak bagi keadilan kepada dia. Pergi beramus. Ingat ke dia tak pergi ustaz? Kata, dia pergi ustaz wei. Terlompat-lompat dia pergi. Ini cerita betul ni. Saya menangis itu malam ustaz. Saya ambil air semayang, baca Quran. Saya rasa tenang ustaz. Baru saya fikir, selama ni saya jaga dia. Tak pernah semayang malam, tak pernah baca Quran untuk Tuhan.
Bila dia pergi rumah madu saya, saya khaskan masa tu untuk Tuhan. Malam dia ada, saya layan dia. Malam dia tak ada, saya layan Allah Ta'ala. Ya Allah Ustaz, selama ni saya tak peduli Tuhan, duk peduli kat dia je. Sekarang bila dia pergi rumah belah sana, saya layan Tuhan pula. Bila dia tak ada siang, saya puasa sunat Ustaz. Alhamdulillah, tenang hidup saya. Habis tu apa masalah kak ni? Dah tak ada masalah, buat apa datang jumpa saya? Tak, cuba nak cakap. Ustaz cakap dekat pelajar Ustaz, kalau rasa nak tenang, bagi kahwin lagi seorang. Jadi saya menyampaikan amanah dia. Jangan marah saya pula. Amanah dia tu. Ya, kalau tak sampaikan, jatuh berdosa saya tak sampaikan. Jadi kalau akak-akak nak rasa rehat, tenang, bagi dia nikah lain. Hari dia tak ada tu, kita puasa. Hari dia tak ada di rumah, kita dengan Tuhan. Sembahyang apa semua. Rasa lapang saya. Tak tahu, cuba buat tengok lah kat Song. Saya tak tahu, saya jantan. Jadi akak-akak ni cuba try tengok. Try and error. Baik. Kemudian, kita sudah tahu bahawa yang jadi setan tu bukan yang halus. Setan ni banyak jenis. Orang Melayu kalau dia benci, selalu yang nipih jadi tebal. Babi. Kalau dia benci sangat, babi. Ada yang sepatutnya tebal, dia jadi nipih. Tu benci juga. Setan! Nampak tak? Laki menikah lain. Sepatutnya bukan setan. Syaitan. Syaitan. Lepas ni akak-akak, kalau nak marah laki menikah lain, syaitan. Jadi bila masa orang Melayu kita ni sebut syaitan dengan tebal, bila ada perkataan rajim di belakang, syaitanir rajim, baru betul. Kalau tak ada rajim, setan betul. Tapi kalau ada rajim, syaitanir rajim betul. Nampak tu. Sebutan yang betulnya ialah syaitan. Tapi dah di Melayu kan, setan. Setan pun kita mengaku. Mengaku setan. Kita pergi ke Lumpur. Nak ke mana? Air setan. Oi. Air setan pergi dia. Baik, manusia juga kadang-kadang ada yang menjadi syaitan. Syaitan ni bukan yang tak nampak. Hak nampak dia lagi banyak ni. Negeri-negeri penjajah kerap kali menjadi syaitan. Merayu kaum muslimin yang dijajah supaya jangan memakai peraturan Tuhan. Itu setan manusia. Negara yang mereka jajah, mereka tinggalkan undang-undang mereka sebagai syarat untuk merdeka. Maka kita pun pergi ke London sign. Merdeka. Kita tak buat undang-undang Allah. Sebab apa? Itu syarat nak merdeka. Tapi kita tak diajar benda tu. Kalau kau terang pada kami, syarat untuk merdeka ialah tidak boleh buat undang-undang Islam. Kami pun tak gadai barang mah bagi gelang untuk kau belayar ke sana, naik kapal terbang. Kami sanggup berperang pun tak apa, mati pun tak apa. Kami nak jadi mak kilau. Tapi konon-kononnya kita menuntut kemerdekaan menggunakan diplomasi. Akhirnya mereka buat syarat. Syarat pertama yang ini, syarat kedua yang ini, syarat ketiga yang itu, syarat keempat yang ini. Awak setuju? Baik, kami setuju. Janji kami merdeka. Sila tanda tangan di sini. Anak-anak Abdul Wahid. Nampak dah. Tuan penasihat 25%. Tuan-tuan ingat cerita P. Ramlee tu? Jadilah cerdik sikit. Jangan jadi Abang Long dengan Abang Ngah. Jadilah adik tu. Adik tu tanya pula. Itu kalau anak anda marah. Kalau ayah anda marah, apa pula jadinya? Oh, kalau ayah anda marah, tak ada apa-apa. Oh, itu tidak adil ayah anda.
Kalau ayah anda pun marah, ayah anda juga akan dijual. Macam mana tuan penasihat? Anak anda sekejap, anak anda, ayah anda nak mesyuarat. Tengok ada sebut tuan haji, sedangkan abang dia yang lebih pandai pun dengan senang kita jual. Apatah sakit dengan adik dia. Habis sign. Cubalah jadi macam Abdul Wahid. Gunakan kepala otak dia. Jangan ham sign sebelah pihak saja. Akhirnya sampai sekarang tidak boleh buat hudud. Bila kau buat, maka macam-macam benda dia akan jadi. Dan sekarang jadi bila kita. Dia makan, dia ambil daripada sistem kerakyatan. Dia ambil sistem pengundian, sistem demokrasi dan sebagainya. Sila Ustaz, sila. Sebab itu tuan-tuan, negara-negara penjajah ini ataupun bangsa-bangsa penjajah ini ialah juga membawa kepada syaitan-syaitan manusia. Syaitan daripada yang kasar-kasar. Yang tadi kita sebut syaitan yang halus. Dia juga ada syaitan yang kasar. Nama dia apa? Manusia yang nampak. Maka kerja mereka menjajah di dalam negara-negara di dunia ialah untuk mengembangkan agama mereka, mengembangkan pahaman mereka. Dia tukar agama negara bangsa itu kepada agama mereka. Tapi dalam sejarah dia tukar dan dia tulis, mereka datang adalah untuk mencari rempah ratus. Kedatangan Portugis di Melaka adalah untuk mengambil alih perdagangan rempah ratus. Tuan-tuan ingat dia pemakan kari ala kapas ke? Buat-buat. Tuan-tuan ingat Alfonso di Abu Kaki tu, kerja dia nak makan kari rempah ratus ni. Depa nak bawa agama dia orang. Tapi sampai sekarang sejarah tu tak dipadamkan lagi. Sebab tu bila mereka sampai, mereka robohkan masjid, bakar segala istana. Dan pertama sekali mereka buat ialah gereja. Tak ada pula mereka membina kilang rempah ratus. Mereka membawa agama. Ini nama dia syaitan manusia. Dan walaupun selepas merdeka, mereka masih lagi ikat kita melalui pertubuhan-pertubuhan bekas negara jajahan mereka. Kita masih lagi menganggap mereka tuan kita, dan mereka masih menganggap mereka tuan kita. Maka buatlah macam-macam program di bawah nama mereka. Ini yang kita duk baca ni. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, ta'al, mari. Bila dia kata perkataan ta'alu, marilah kamu semua, ila ma anzalallah wa ila rasul, marilah kamu semua kepada Allah dan kepada Rasul. Jom kita ikut Allah, jom kita ikut Rasul. Ta'al, ta'alau, mari semua. Apa mereka jawab? Ra'aita, kata Allah, kamu akan tengok. Ra'aital munafiqin, kamu akan dapat melihat orang-orang munafik akan berpaling daripada kamu. Berpaling dalam keadaan apa? Yasudduna anka sududa, akan berpaling daripada kamu dalam keadaan berpaling dengan sungguh-sungguh paling. Masya Allah. Bukan kita ajak mati, bukan kita ajak bunuh diri, kita cuma ajak jom ikut Allah dan Rasul. Mereka punya bantah lah, tak tahu nak habang. Allah kata, ra'aital munafiqin, kamu akan tengok puak-puak munafik. Yasudduna anka sududa, mereka akan berpaling daripada kamu dalam keadaan sebenar-benar pemalingan. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau ajak pi jom heboh senang. Jom sum, kita pi jom heboh, gaut membangun.
Padahal kalau ajak semayang ni, Allah, Sum ni tak tahulah nak naik tangga surau tinggi lah, apalah, macam-macam alasan. Jom kita semayang di surau di masjid malam ni, ada ceramah malam ni. Allah, memang nak pi itulah kata, kata apa? Mula-mula dia sebut itulah, nak, memang nak pi lah, itulah kata, ada pula orang nak datang, nampak tu. Kita hak ajak ni sakit jiwa. Siapa nak datang rumah kau? Ya Allah, anak saudara nak datang. Oh, bila dia sampai? Besok. Ceramahnya malam ni. Tak ada kena mengenal langsung. Ah, nampak tu. Cuba ajak dia pergi tengok wayang. Naik wheelchair. Nak mana apa? Tengok mak kilau tadi. Sampai. Bertolak-tolak pergi. Sanggup pergi tu. Kalau ajak baca kitab tak nampak, mata rabun, tengok wayang nampak, jadi nampak tu. Itu baru tengok benda tu. Bayangkan kalau sebut tentang hukum hudud, macam-macam lagi alasan. Nak ajak semayang tu pun macam-macam alasan. Nak suruh tutup aurat pun macam-macam alasan. Nak tutup arak pun macam-macam alasan. Bayangkan tuan-tuan, kalau benda-benda yang lain, dia marah sungguh-sungguh, bantah sungguh-sungguh, sampai orang tegur isteri dia pun, dia marah balik pada orang yang tegur tu. Isteri saya, dosa dia saya tanggung. Wow. Nama dia Husin Lempoyang. Wow, kata dia. Meniaga orang lagi untung dari meniaga unta. Wow. Berani oh, hari ni orang sebut dosa dia saya tanggung. Berani oh. Isteri pula bangga dapat suami. Inilah suami yang gentleman, yang mempertahankan isteri. Yes. Agak-agak di hari kiamat suami awak defend awak. Tu jawapan dia, soalan dia. Abang Bidin, agak-agak jumpa dah. Comeng ah. Ha. Abang Bidin, tolong. Allah tanya ni nak jawab apa ni? Abang Bidin meruyuk ke? Agak-agak dia nak tolong kita ke? Tak. Jadi jangan kita ni bila buat maksiat dan ada orang defend kita, kita kata itu bagus. Dia menambahkan kesesatan dan kemaksiatan kita. Dan di hari kiamat dia berlepas diri daripada kita. Sepatutnya orang yang nasihat tu lah betul. Bukan orang kata hang buat ayah peduli dengan dia, kira orang tua ni. Rupa ramai kawan jadi musuh kita ni. Mak aku tak bagi tau kahwin dengan dia. Aku nak dengan dia, mak tak bagi. Yang kau ikut cakap mak kau buat apa? Kau lari je lah. Tinggalkan orang tua kau. Oh, jadi bobi dia. Kawan yang jadi setan. Mari Pak Wa tu naik motor RXZ, tunggu kat tingkap. Keluar. Macam cerita bobi. Ingat cerita bobi tahun 73. Naik motor kecil, pusing. Ah, masa itu. Kawan menyesatkan kawan. Dahaka pada mak. Bila dah susah, duk lautan, polis cari, jumpa orang jahat, misai melenting, merenam Prem Chopra. Ha, baru tahu ustaz semua ingat no? Ingat Al-Hafiz, aku tak ingat pula. Ha, masa dah susah baru ingat mak. Bila dah kena tangkap dengan orang jahat, nak kena rogol, baru ingat mak, ingat Tuhan. Ha, begitulah kita pun. Bila diajak pada Allah, bantah Allah, bantah Rasulullah. Bila ada timpa musibah, ha, ayat yang seterusnya nanti. Bila Allah turunkan musibah pada kamu, masa itu baru tergadah kamu ni. Kemudian, dan apabila dikatakan kepada mereka, di ayat 59 sudah disebutkan, jika terjadi pertikaian pemikiran, pulangkanlah kepada Allah dan Rasul. Ayat 59 dulu kita baca dah. Farudduhu ilallah war rasul.
Kalau kamu ada pertikaian dalam satu-satu benda, baliklah kepada Allah dan baliklah kepada Rasul. Niscaya perselisihan dan pertikaian pemikiran itu akan habis dan akan mendapat kata sepakat. Sepatutnya begitu. Yang hari ini tak boleh sepakat sebab tak jadikan Allah dan Rasul itu sebagai tempat kembali. Rujuk itu makna kembali. Tempat rujukan, tempat kembali. Orang Melayu faham rujuk itu merujuk kepada, maknanya kembali, balik pada Allah dan balik kepada Rasul. Tuan-tuan tanya apa masalah? Semua permasalahan tuan-tuan ada penyelesaian dia dalam Quran dan hadis, ijma' ulama' dan sebagainya. Ada masalah. Apa masalah? Hari ni ada orang petikai masalah zikir huwa. Hu 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 hu, dia sebut huwa. Ya huwa, ya huwa, ya huwa. Ada sebut yahu, yahu, yahu. Ha, tu yahu pula. Internet kita tu yahu pula. Ha, rujuk. Apa kata ulama? Kadang-kadang fatwa bertukar. Fatwa tahun 2000 kata yahu tak boleh, yahu tak boleh. Ha, mari hak sekarang ni pula boleh pula dah. Ha, jadi ada kajian semula, ada rujukan semula, buat balik. Akan ada jawapan-jawapan atas persoalan yang berlaku. Hari itu daripada Jepun ada orang telefon, dia kata cucu dia sakit, buat pembedahan di Jepun dan menggunakan satu benda daripada babi untuk menyelamatkan nyawa cucu dia. Tak ada benda lain, ubat dia daripada babi itu saja. Telefon kelangkabut pada Jepun. Saya kata, bang, janganlah cakap ubatnya hanya daripada babi sahaja. Dia najis, bang. Jarang najis ni jadi ubat. Melainkan ada benda yang Nabi sebut. Cuma abang pergi rujuk jabat mufti, kalau dah betul tidak ada ubat yang lain melainkan menatang tu saja. Mungkin istilah darurat nak diguna pakai pada cucu abang, yang tu boleh. Tapi saya tak ada hak nak guna. Saya tak ada kuasa, saya tak ada autoriti. Saya tak tahu. Pergi jumpa jabat mufti, pergi telefon dia. Tak payah telefon saya, bukan ada jawapan telefon saya. Saya ni ada jawapan, ustaz. Saya semayang terkentut batal tak? Ha, yang tu ada jawapan. Benda-benda hak jenis-jenis ni dia memerlukan fatwa. Saya bukan ahli majlis fatwa, tak layak pun. Petua boleh. Petua nak hilang ketuat, nah, yang tu boleh. Sebab kadang-kadang kita ni tak reti hak ustaz yang tukang baca hukum dengan yang berfikir, bermuzakarah, berijtihad untuk mengeluarkan hukum lain. Saya ni cikgu tadika, tukang baca saja. No, kena pergi rujuk. Sebab tu 2-3 hari lepas saya pergi multaqa apa semua, bincang semua, semua pakar-pakar semua, hak tak pakar saya. Saya ni pakai Hindustan duk dengar. Hak ni cakap macam ni, hak ni cakap macam ni, hak ni kita cakap. Itu nama dia, hak cakap tu. Semua alim-alim belakang ni yang duduk dalam jatuh kuasa, habis tanya dekat dia orang. Dia orang yang putuskan. Apa-apa pegang dia orang lah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Baik, kemudian tetapi orang-orang munafik tidak mahu begitu. Ra'aital munafiqin, tadi Allah sebut dah. Mereka hanya mahu kembali kepada Allah dan Rasul kalau ada keuntungan untuk diri mereka. Oh, bak para'id, tak tahu nak kata lah. Saya ni jantan kak, oi, saya lelaki, kak tu perempuan, balik pada hukum lah. Oh, barah. Gaduh kat rumah tu ketua. Hak leleh tak mau ikut. Memanglah awak dapat lebih sebab awak laki-laki, sebab itu perintah Allah. Tapi kenapa awak dapat lebih? Yang tu tak nak ikut pula. Kenapa awak dapat lebih? Kadang-kadang isteri suami mati, ada anak perempuan seorang. Suami meninggal, ada anak perempuan seorang. Mak pak mati, mak pak suami pun mati. Yang tinggal dia dengan anak perempuannya. Kemudian abang-abang suami dia datang. Tu yang yang telefon saya, ustaz, boleh tak ustaz telefon pihak bank?
minta nak keluarkan duit arwah suami saya. Kenapa? Saya dah cuba buat, bank tak bagi. Memang tak bagilah, sebab suami dah mati. Saya nak ni. Pasal apa? Saya kata dah, ustaz baik dengan pengurus bank tu. Ustaz telefon je, minta bagi keluar ni duit saya. Dah, ni bukan duit kak, ni duit abang, kakak dia dapat hak. Yang tu yang tak mau tu kan. Macam dia orang, masa kita orang kahwin hari tu pun, dia orang tak peduli kita pun. Tiba-tiba bila suami mati, sibuk dia nak tanya duit, duit arwah, duit arwah, duit arwah. Luar macam mana, dia orang ada hak kak. Tu hak Tuhan. Mari abang Ipo, mari kak Ipo, begini je. Mana dia? Begini tanya. SB dia mana? Buku SB dia. Abang, sila lengan ni buat keluar ni. Selak lengan ni. Ya, anak yatim tu dia tengok pok, 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 lip pok, lip pok. Pok, pok sedara ni. Sebab saya ada hak ya, saya sebagai abang arwah saya ada hak ya. Memang Allah bagi kat engkau. Tapi kenapa Allah bagi kat engkau? Yang tu yang orang tak tanya. Kenapa yang pak sedara pun dapat? Sebab awak, bila awak dapat, awak kena jaga anak-anak yatim ni. Sebab tu awak dapat. Anak yatim dua orang ni, siapa nak belah? Mak dia ada. Memang mak dia pun belah. Tapi awak pak sedara, yang awak pun dapat harta dia, harta daripada bapak dia tu. Itu tak apa, kita boleh hantar ke sekolah Ustaz Yatim, Ustaz Kazim. Dia ada beli anak-anak yatim. Kalau gitu harta pusaka bapak dia mai kat aku. Harta bapak dia kau sapu, anak dia kau bagi kat rumah anak yatim. Kemudian duduk depan bank Islam, kutip derma. Pergi dekat Petronas jual bank. Jahat punya bapak ni, bapak saudara ni. Allah bagi pada kau secara simboliknya ialah kau tolong bertanggungjawab pada anak-anak saudara kau. Dia nak sekolah, dia nak belajar. Pernah dia tanya anak saudara dia, baju sekolah dah beli belum? Pernah dia pergi jumpa anak saudara dia, tanya pada bekas kakak ipar dia, macam mana dengan baju-baju sekolah tu? Dah beli ke? Tak beli lagi lah Aiman. Kak tak ada duit. Tak apa, saya belikan. Jom ikut Pak Long. Pergi naik kereta. Pergi Maidin lah. Pilih lah baju sekolah. Nak beli, beli, beli. Bila bayar. Tapi ingat, tak lebih daripada RM20. Astagfirullahalazim. Pak Long yang begitu bermurah hati. Jadi ada simbolik-simbolik, ada sebab-sebab tertentu yang Allah Ta'ala buat. Kenapa nak bantah Allah pula? Tak, saya pakai, tak, Ustaz, saya pakai gelang emas. Okay, saya bukan nyeriak, tak ada lebih besar 4-5 kilo pun Ustaz. Salah ke laki-laki pakai gelang emas? Bukan saya yang kata salah, hukum. Laki-laki tak boleh memakai emas. Tak, saya sampai sekarang tak boleh nak accept tau. Tak boleh nak adapt apa benda kan. Kenapa kan? Apa salah emas kan? Emas tak salah. Yang salah awak pakai emas. Awak jual emas tak apa. Awak jadi toki emas pun tak apa. Buka kedai emas, jual emas kau. Kedai emas Kazim Ilyas tak ada masalah. Kedai emas apa nama tu, Ahmad, dulu di Batu Kurau tu, kedai emas Tayyi. Tak apa, nama kedai emas Tayyi. Lah tak ada lah. Pak saya buat saya tahu kat Sum, kedai mas Tayyi. Pak saya, mak saya tukang beli. Saya duduk tengok kotak mas tu, kedai mas Tayyi, Tayyi. Mak ni merah betul Tayyi ni. Lah baik, dah mati dah tu. Jadi depo teksi dah, jadi pusat teksi dah di Pekan Batu Kurau. Dulu kedai mas Tayyi. Semalam, kemarin saya pergi hari Ahad, saya pergi ke Parit. Lalu ke Batu Gajah Perdana tu. Daripada Petronas tu, setengok rumah kedai tu, dah tak ada dah signboard dah. Dulu tiap-tiap kali selalu mesti saya tengok kedai tu, kedai makan Cina. Restoran Fuki nama dia. Astagfirullahalazim. Fookee. Lah. Saya tengok, tak ada lah. Mungkin depa tukar lah. Pejabat pendaftaran SSM tukar nama aku. Kedai restoran Kifu pula dia tukar terbalik lah.
Memanglah kau kata mah ni tak ada apa. Tapi takkan Tuhan turunkan hukum saja-saja. Kulit laki-laki, kulit perempuan lain. Ruang roma dia, liang roma dia lain. Hormon dia lain. Sebab itu orang perempuan lebih cepat akil balik daripada jantan. 10 tahun pandai bersolek dah anak dara. 10 tahun keluar haid dah. Hak jantan ni 15 dia beringus. 14 tahun jantan cuba tengok tuan-tuan. Rambut tegak konon-konon dah remaja lah, tapi hingus meleleh. Dah meleleh, jilat pula. Jarang budak perempuan jilat hingus. Budak jantan tak sama. Beza dia, budak 2 tahun perempuan lain, budak 2 tahun laki-laki lain air kencing dia. Sebab itu bila orang perempuan dia pakai mas, mas tak bagi mudarat pada kulit dia. Dia takkan merosakkan kulit dia, darah dia, hormon dia. Tapi laki-laki bila dia pakai mas, peluh dia bila keluar campur dengan mas akan menghasilkan bahan yang lain, mempengaruhi kesihatan fizikal dan kesihatan mental laki-laki yang pakai mas tadi. Hormon dia akan mempengaruhi. Sebab tu tuan-tuan tengok laki-laki kalau dia pakai gelang, gelang mah dan sebagainya, dia jadi something lebih. Dia jadi belagak lebih. Dia jadi, hei, nampak lebih. Tak percaya tengok cerita. Hei, yelah deh, nampak penuh. Dengan-dengan polis pun dia pukul, orang kampung dia pukul. Orang kampung seorang pun tak berani kacau. Semua buat bulatan elok aja dia balun orang kampung tu. Nasib baik hero mari. Nampak tu cerita mereka. Bila dia pukul satu pekan turun, semua pekat tengok. Hero lambat sampai. Hero terbang. Akhirnya orang jahat pun kalah. Last kali siapa sampai? Inspektor sahab. Begini bawa tu kat. Itu cerita mereka. Cuba tengok something dalam filem-filem mereka. Semuanya tu dia, tu dia semua. Dia mempengaruhi jiwa manusia. Maka Islam dia ajar benda hak lebih baik daripada itu. Serupalah dengan sutra dan sebagainya. Tapi bila kita kata tak boleh pakai bang. Tak tak, saya heran apa siapa. Ni tak boleh, ni tak boleh, nu tak boleh, ni tak boleh. Ustaz tahu tak makanan yang paling sedap babi, Ustaz tahu? Tak, saya tak tahu, saya tak nak makan. Itu salah Ustaz. Saya heran kenapa daging yang sesedap babi tu diharamkan. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni? Nama dia apa? Al-Munafiqin. Munafik nama dia. Baik, yang terakhir. Dan kata dia lagi, dan kalau akan merugikan bagi diri mereka, mereka tidak mau. Mereka turut bersorak, mendabik dada, mengatakan percaya kepada Tuhan. Tetapi di saat dibawa kepada Tuhan, mereka enggan mengikut. Maka betapalah halnya apabila menimpa diri mereka suatu bahaya lantaran perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian datang kepada engkau mereka bersumpah, waktu kami lawan tu bukannya apa-apa, kami hanya nak buat perdamaian dan hanya nak buat kebaikan saja. Ayat tu kita akan sambung besok insyaAllah. Bila dah ditimpa musibah, pandai pula counting pula, counter back balik. Baik, kita tengok apa musibah yang datangnya. Wallahu a'lam. Tandakan di situ. Baik, daripada mana Ustaz? Oh, Alam Jaya Puncak Alam. Baik, dari Puncak Alam. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak maaf, masa.